Lapas tadi. Intercept saja kembali BBS. BBS shooting tadi. BBS. Oh, lepas saja. Cukup baik pergerakan dari seorang BBS. Dari pemain pendekar Bambang Bayu Sabta Aji. Lepaskan saja tadi. Pergerakan penetrasi langsung pressure. Dua kali pressure langsung tembakan menghujam jantung pertahanan dari seorang Asfar Buluhan tadi. Yang tidak dapat ditepis dan membawa pendekar unggul kembali sementara 2-0 atas IPC Pelit. Satria Ricardinho kembali main pendekar. Ricardinho. Satu peluang yang cukup baik, membuat pergerakan yang cukup dinamis, build up yang cukup rapi, menghantarkan kembali pendekar United kembali unggul 3-0 sementara lewat sepakan kaki kanan dari seorang Fabito Ricardinho. Cukup rapi dan disiplin dan tidak diduga menghujam jantung pertahanan IPC Pelindo. Asparah Buluhan dengan Johnny Biung. Oh, jatuh satu peluang Ricardinho. Memanfaatkan kelengahan, memanfaatkan ruang belakang yang kosong. Lagi-lagi memanfaatkan dan menciptakan satu peluang gol dengan gol yang cukup menarik tadi ya. Satu pergerakan, trik yang dilakukan oleh Ricardinho. Dari Papito Ricardinho dan memanfaatkan kembali keunggulan sementara bagi pendekar United. Sehingga nampaknya maksud dari Coach Yos Adi Wicaksono ingin menutup ruang yang diciptakan atau menutup ruang serangan dari pemain pendekar. Atau bahwasanya permainan lebih dominan di beberapa kubu pendekar. Pendekar sekali, oh lepas. 1-2 di sana, cukup baik dari seorang Subhan Faidasa pemirsa. Cukup baik dengan kaki kiri dari seorang Subhan Faidasa. Main yang berposisi sebagai pivot kelahiran Bandung 29 tahun yang lalu. Dan juga ini biasanya Subhan Faidasa ya kalau di klub yang cukup baik dari pendekar sehingga sulit ditembus oleh pelindo tadi di sana. Pergerakan di sana, oh lepas saja. Satu peluang dari playmaker asing pendekar yakni Rico Zulkarnain tadi dari sisi kiri. Kembali yang kesekian kalinya pendekar shooting. Cukup baik tadi pemirsa dari seorang Evinaldi. Lagi-lagi memanfaatkan sedikit kelengahan dari pelindo. Kembali membawa keunggulan 6-0 bagi pendekar United pemirsa. Lagi nampaknya dari Randy Satria terlambat tadi mengantisipasi serangan dari sisi kanan pendekar.